Dari sekitar jam setengah sepuluhan ya, itu kan aktivitas Merapi itu kan menunjukkan peningkatan. Terus sampai jam sekitar 12-an itu dari Bu Dewi dari BPTKG menyarankan untuk warga yang paling atas itu supaya turun ke tempat evakuasi sementara. Kemudian warga berbondong-bondong turun ke balai desa ini. Kemudian jam 6 pagi tadi sudah kembali karena kondisinya sudah aman. Berapa banyak Pak yang sempat turun? 60 jiwa, 60 orang. Itu lansia saja atau semua warga? Semua warga. Kelompok rentan. Sebetulnya didominasi oleh kelompok rentan. Oh. Dari ibu-ibu itu yang paling banyak. Berarti itu mereka dari dukuh mana, Pak? Dari Dukuh Sambungrejo, Ngipik Sari, terus Sukorejo dan Balai Rantai. Itu berapa kilometer Pak dari? Kalau yang paling atas itu sekitar 4,2 kilometer. Kalau yang sini ini sekitar 8,9 kilo. 8,9. Ya, 9 itu kurang sedikit. 4 dukuh tadi itu sekitar 4 kiloan itu ya Pak ya? Iya, 4 kiloan. Itu yang paling utara, kalau yang di bawahnya akan semakin jaraknya semakin jauh.